Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, kerajaan campuran sekarang bukan hanya PN tapi juga BN. Berita sepenuhnya. Ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional BN telah diminta untuk terus menyokong Kerajaan Perikatan Nasional PN sehingga Parlimen dibubarkan, kata Setiausaha Agung BN Datuk Sri Ahmad Mazlan. Beliau berkata sokongan itu penting untuk memastikan kerajaan sedia ada dapat melakukan yang terbaik dalam usaha untuk mengekang pandemik COVID-19. Kerajaan sekarang adalah kerajaan campuran. Ia bukan hanya kerajaan PN, tetapi juga kerajaan Barisan Nasional dan kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS sehingga pembubaran Parlimen. Kami masih bersama dalam kerajaan campuran ini, katanya ketika ditemui pemberita selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 di Klinik Kesehatan Pontian di Pontian hari ini. Turut menerima suntikan vaksin itu adalah timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi merangkap Ahli Parlimen Tanjung Piai Datuk Seri Dr. Wee Jek Seng dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pulai Sebatang Muhammad Taqiyuddin Cehman. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.